أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Dada yang lapang sahajalah yang menjadi penentu kepada seseorang untuk dia berjaya dalam kehidupan seharian dia. Dan Allah menjadikan Rasulullah sebagai contoh yang terbaik. Kenapa Rasulullah dijadikan sebagai contoh yang terbaik? Kerana sepanjang usaha dan kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak tekanan-tekanan yang dilalui oleh Rasulullah. Begitu banyak tekanan, mihnah, tribulasi yang ditimpakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh mereka-mereka yang sentiasa menghalang usaha-usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru Allah menyebutkan bahawa pun begitu Allah tetap memberikan kelapangan kepada dada Rasulullah. Alangkah elok ya kalau kita sebagai manusia biasa yang sentiasa inginkan berada dalam keadaan kestabilan, surah ini sangat baik dibaca agar kita mendapat rasa tenang yang bersangatan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita wa wada'na anka wizrak, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa dan kami telah menurunkan bebanmu daripada kamu. Dan para mufassir menyatakan bahawa bebanan itu sama ada bebanan tanggungjawab kerja, beban yang diberikan. Bebanan tersebut adalah bagi seorang pendakwah, bagi seorang rasul adalah bebanan untuk memberi hidayah kepada seseorang. Artinya tidak ada seorang yang boleh memberi hidayah melainkan beban itu bukan milik seorang rasul, tetapi beban hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya engkau wahai Muhammad, engkau menyeru manusia kepada hidayah dan petunjuk, tetapi engkau tidak dibebankan memastikan hidayah itu engkau yang memberikan kepada mereka. Lantas Allah menyebutkan bahawa hidayah itu bukan beban bagi engkau wahai Muhammad. Tetapi apa yang lebih kita dapati apabila Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana Allah menurunkan beban bagimu, maka sebahagian mufassir menyatakan bahawa beban yang paling membebankan seseorang adalah dosa dalam hati mereka. Justru itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah bersihkan hatinya. Dan kita lihat dalam hayat Nabi bagaimana waktu kecil Rasulullah telah dibelah dadanya dan kemudian dibersihkan dadanya sehingga kan Rasulullah tidak pun terlintas untuk melakukan kedosaan, apatah lagi melakukan dosa. Dan pada saat sebelum, sejurus sebelum melakukan peristiwa Isra' dan Mi'raj, maka sekali lagi Jibril datang melakukan pembedahan kepada Nabi, yang kemudian pembedahan ini adalah membersihkan hati Rasulullah sekira-kira terlintas dan apatah lagi untuk melakukan dosa tidak ada bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bagi kita sebagai seorang manusia biasa, sekiranya manusia itu memikul dosa, maka itulah beban yang paling menakutkan dan paling menyakitkan bagi seseorang. Dan pada saat dosa itu lepas daripada dirinya, maka justru itu, maka lapanglah dada bagi seseorang itu. Maka surah ini adalah mengajak kita bagaimana tahu bahawa tentang kelapangan dada dan bagaimana untuk melepaskan seseorang daripada dosa yang banyak di atas muka bumi ini.